Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulkifli Yankee Charlie 8 Foxtrot Bravo. Oke, teman-teman, kali ini mau coba mereview lagi barang ini. Ini baru nyampe tadi pagi. Nah, saya juga nggak tahu kenapa bungkusannya sebesar ini. Padahal sebenarnya dalam gambar barangnya kecil ya. Kita lihat dulu ini dari mana. Nah, ini dia, kalau pakai link ini ngirimnya pakai JNE lagi. Padahal ini dari luar ya, dari Jerman. Nah, ini dia COD, ini kiriman dari Jakarta plus pajaknya 443.662. Kemudian yang mengirim ini UPS kargo internasional ya. Oke, ini dia. Jadi ini bayar tujuannya bayar lagi nih 443.000. Ini dia linknya ke sini karena pengiriman dari sananya hanya sampai di Jakarta saja. Terus ini pengirimannya untuk saya Makassar dari Halim Perdana Kusuma. Terus nih, oh ini dia tipe barangnya, ICOM OPC 1457R. Jadi ini kalau DC core biasa, ini kabel DC core ya untuk ICOM yang 4 pin. Kalau yang biasa itu cuman 1457, ini pakai R belakangnya. Sudah lama sekali saya pengen kabel seperti ini, tapi ini kayaknya yang produksi dari Eropa yang pakai kayak gini. Jadi saya punya radio 4 pin itu dari, nah ini pengirimannya ya, Radio World LTD. Pengirimannya ini saya harus cari di Eropa yang saya cari seperti ini. Kemudian ini harganya ya, saya nggak tahu apa lagi nih. Gitu. Ya, oke, sekira seperti ini. Kita langsung aja buka barangnya. Ini barangnya bungkusannya kotaknya seperti ini. Tapi yang saya ingat barangnya kecil. Tapi udah, kita buka saja. Seperti apa? Atau mungkin memang cara packingnya dia harus seperti ini. Jadi dibuat sebesar ini. Oke, kita buka aja. Oh. Nah, ya kan? Dia dalam kotak lagi, dalamnya seperti ini. Kita lihat ya. Saya makanya ini kecil sebenarnya tuh, ya kan, ini kabel DC core yang biasa, cuman yang versi Jepang Asia saya cari kayak gini nggak ketemu. Yang saya tahu yang kayak gini versi Eropa ya, jadi saya ngambilnya dari Eropa, ini dari Jerman. Oke, nah seperti ini. Ini dia. Jadi saya coba lihat tuh ICOM OPC 1457R. Ini lumayan ini berat. Jadi ini matanya 4 pin ya. Ini ada kabel untuk ground mungkin nih. Ini dia nih barangnya. Seperti ini, kemudian ini asli ICOM. Nah, ini dia barangnya. Nah, ini yang saya kejar sekali. Nih. Ini yang saya sangat kejar. Namun saya nggak pernah ketemu kalau belanja online-nya di Jepang. Karena memang versi Jepang nggak pakai ini. Ini versi Eropa yang pakai kayak gini. Nah, ini dia. Ini dia. Kalian nggak bahas belakang. Oh, sudah nggak ada. Jadi keterangannya cuma ini saja.
Ini ada DC 13,8. Nah, iya, ini benar ground. Kemudian ini DC 13,8. Jadi kenapa saya harus kejar ini? Pertama, koleksi, untuk menambah koleksi biar sempurna ICOM-nya. Kemudian secara fungsi sangat berfungsi sekali. Di dalam ini ada lilitan atau penyaring filter ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah filter untuk mengurangi noise, apalagi kalau di radio HF, dan kemudian apalagi kalau di mobil. Biasanya di mobil yang menggunakan premium bukan diesel itu sangat rentang sekali dengan QRM noise. Nah, nanti dengan adanya ini kita bisa meredam noise-nya dengan nih DC cable with EMC filter OPC 1457R. Jadi yang biasa itu 1457 nggak ada kotaknya, ini tambah R kodenya. Jadi teman-teman yang minat silahkan, ini DC cable with EMC filter. Jadi pakai filter, ini bagus dipakai di mobil atau di rumah yang mempunyai bermasalah dengan QRM ya. Demikian review-review kali ini. Saya Sulkifli, Yankee Charlie 8, Foxtrot Bravo.